Persiapan ada STJ Dom ya. Ini siap untuk diberangkatkan Mercy 1626 berbalut Legacy SR2 di Prime ya. Dari Jogja pagi ini tujuan mana ya kurang tahu ini. Siap melanjutkan perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ali Sufatwa Channel ya teman-teman. Seperti biasa aku siang ini sudah stay di rumah makan Rawas Ejo ya. Hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Tepatnya pukul 11.05. Nah, sini sudah terparkir ada 4 armada STJ. Dimulai dari STJ Samoa. Ini Dana ya. Terus ada Panjalu dan juga Kinandira Velago. Oke, kita tunggu saja armada STJ yang lain yang akan masuk ke rumah makan ini. Apakah akan ramai atau sebaliknya? Kita tunggu saja nanti. Jadi simak terus videonya teman-teman. Kui Anu 059. Ini nih Scania kalau di tempat debu kayak gini nih. STJ Mika dengan tampilan font barunya ya. Ini penumpangnya cukup banyak ini. Inu RK berbalut body Legacy SR2 XHD Prime. Ini generasi pertama. Nah, itu temannya masih tertidur di sana nih. Jadi total ada 6 ya untuk saat ini armada STJ. Masuk ada STJ Pumba. Ini mengisi seri set tujuan Magetan Madiun dari Tanjung Priok. Scania K40 IP. Ini dari barat ya teman-teman. Jadi unit yang dari barat ini baru ada dua ini Samoa sama si Pumba ya. Untuk yang lainnya dari wetan ini yang reguler ada Meka sama Danai dan STJ Dum tadi. Masuk ada STJ La Troska ya. Ini 1626 berbalut body Legacy SR2 HD Prime. Kurang tahun hari ini mengisi seri mana ini. Ini juga armada reguler ya. Ini juga banyak ini bocil-bocil mania ini. Masuk satu armada dari STJ Tuscany. Ini juga armada reguler ya teman-teman. 104 Simbah Kece. Inu RK berbalut body Jetbus 3+. Belum facelift ya. Jadi total sudah ada 1 2 3 4 19 armada STJ yang sudah singgah ya.
di rumah makan ini. Sebelumnya tadi sudah ada STJ Dom dan juga Gina. Hari ini cukup ramai ya. Ini belum seluruhnya datang ini. Nah, ini untuk suasana di depan ruang servis makan dari STJ ya. Ini sudah ada berjejer banyak ini. Sudah ada 9 armada STJ. Dan di sebelah sana ada STJ Panjalu yang akan segera diberangkatkan. Persiapan sudah ada STJ Samong yang akan melanjutkan perjalanan ini. Ini memang sih jalur 11 tujuan Wonogiri Purwantoro. Ayo telolet bang, telolet bang. Ini banyak mani-mani di sini. Rame. Ada STJ Panjalu ya mengisi Sairihi. Ini menuju ke barat ya. Tujuan Poris. Selamat melanjutkan perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Ini penumpangnya cukup ramai ini. Di belakang Kinandira ada Panjalu, ada Kinandira. Ini big talknya ya. Scania K360 IB. Selamat melanjutkan perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Masuk ada STJ New Komando, konvoy bareng si Fatana ya. Ameludin. Menjaya 233 air perhatikan bersama dengan berangkatnya STJ Danai 233 Wonosari Sujasera Armada Purwantoro Merak. Ini aslinya tapi kurang tahu nih hari ini ngisi seri mana ini. Selamat melanjutkan perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Masuk ada STJ Kamchatka ini, ambil polosan. Ayo. Langsung suos masuk parkiran. Nah, pukul 11.27 ini untuk ruang servis dari Murni Jaya sudah berangsur sepi ya. Ini tinggal 3 armada. Satu double deck dan dua yang satunya Lojo Prima itu ya, teman. Ini untuk unit Mahardika masih belum masuk. Nah, beginilah ya suasana di depan ruang makan servis dari Lojo Prima Murni Jaya. Mahardika dan yang lain-lain. Itu ada Mbak kontrol cantik ini. Punya Murni Jaya ya. Siap diberangkatkan ada STJ Meka. Ini RK ya. Masih kriet-kriet. Selamat melanjutkan perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Ini Mas Ari sudah bersiap di balik kemudi ya. Dan kemungkinan ini armada akan segera diberangkatkan. Seri M tujuan Tawangmangu. Suasana sudah berangsur mulai sepi ini. Siap diberangkatkan ada STJ La Rosca.
Ini barengan dengan datangnya Mahardika ya. Selamat melanjutkan perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Mahardika GA710 ini dari Wonogiri tujuan Jakarta. Tidak tahu Jakartanya mana ya. Jetbus 13S HD untuk RK ya. STC Delila Serio ya. Dari Polri tujuan Madiun. Ini masih ditemani bocil-bocil ini, banyak banget ini mania-mania dari STC. Ini untuk STC Fatana ya. Sementara lagi akan segera diberangkatkan. Ini untuk para penumpangnya berangsur mulai menaiki armadanya. Untuk Fatana sendiri yang bertugas hari ini ada Pak Ameludin, Mas Ari, dan satunya kurang tahu tadi siapa, Mas Holis atau siapa tadi. Ini adalah Mbak Pramugari dari STC Delilah ya. Kok Delilah Fatana, kok Delilah. Mbak Aroma ini yang bertugas sebagai pramugari untuk co-driver Ameludin dan driver Mas Ari, kurang yang satunya Mas Eko tadi kayaknya. Mas Eko apa Mas Holis ya tadi. Ini persiapan akan segera diberangkatkan. Ya, persiapan diberangkatkan ada STC Fatana seri M tujuan Tawang Mangu dari Poris Pondok Pinang. Selamat melanjutkan perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Ini persiapan ada STC Pumba seri Z ya. Dari Ciledug tujuan Magetan. Ini Mas Dimas sudah bersiap. Dan lagi dikontrol dan sebentar lagi akan segera diberangkatkan. Ya, selesai dikontrol. Ini ada sesi foto dulu sama Pak kontrolnya. Siap, armada siap diberangkatkan. Selamat melanjutkan perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. STC Tuscany siap melanjutkan perjalanannya. Semoga selamat sampai tujuan. Pukul 12:15 menit ini tersisa dua armada dari STC, ada STC New Pembaru dan juga STC Delilah. Kurang tahu nih masih ada armada lagi yang masuk atau udah habis ini. Tapi untuk saat ini tersisa dua armada ya. Oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini dulu untuk vlog kali ini ya. Semoga bisa memberikan sedikit informasi dan hiburan kepada kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bila bermanfaat banget bagi kalian, bisa share ke teman-teman kalian ya. Pasal untuk hari ini.
akan terjadi di hari besok, di hari Minggu ya. Oke, stay tune terus pokoknya. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.